يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد من الأوصياء والرضين المرضيين، صلى صلواتك وبارك عليهم وأفضل بركاتك، وسلم عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. Dimanapun saudara berada, alhamdulillah saya berjumpa kembali dan menemui saudara. Saya berharap saya berkunjung ke tempat saudara sekarang ini ketika kepada saudara Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sudah henti-hentinya menganugerahkan kepada saudara sekeluarga ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian sebagai ungkapan kasih sayangnya kepada saudara. Pada saat yang sama kita juga berharap mudah-mudahan pagi ini menjadi saksi kepada kita bahwa kita tidak pernah melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah memperbincangkan tentang saksi-saksi yang mengamati perbuatan kita, yang mencatat segala apa yang kita lakukan. Saksi yang agung, yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Raqib, Al-Akbar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, orang-orang yang ditunjuk Allah sebagai saksi di tengah-tengah umat manusia, suhaba'a 'alannas, atau yang sering disebut sebagai kaum mukminin di dalam ayat surat At-Taubah ayat 105. Kemudian saksi itu juga adalah para malaikat. Ma wal fihi min qaulin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah diucapkan satu ucapan kecuali ada raqib dan 'atid yang menyaksikan ucapan kita. Kemudian saksi-saksi yang lain yang baru saja kita sebutkan dalam pengantar pembicaraan ini adalah waktu, hari-hari, malam-malam dan saat-saat yang kita lewati akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah ruang, tempat kita berada. Di tempat manapun kita melakukan amal, tempat-tempat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum ruang dan waktu bersaksi kepada kita, ada saksi lain yang paling dekat dengan kita, yaitu seluruh anggota badan kita. Al-Quran mengatakan dalam surat Fussilat ayat 20-21, Hatta uza ma ba'uha syahuda alaihim sam'ahum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء. Kemudian apabila mereka sudah datang di tempat itu, sudah mendatanginya, maka akan bersaksi kepada mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka tentang apapun yang mereka lakukan. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi yang menyudutkan kami? Lalu kulit itu berkata, Allah sudah membuat kami berbicara. Dialah Allah yang membuat segala sesuatu bisa berbicara. Kita seringkali membaca di dalam surat Yasin, terutama pada malam Jumat, ayat berikut ini. Hampir semua kita hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakhsibun. Pada hari ini kami bungkamkan mulut-mulut mereka, tapi kami buat tangan-tangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka menjadi saksi kepada kami apapun yang mereka lakukan. Jadi seluruh anggota badan kita akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan berbicara dengan fasih, menunjukkan apa-apa yang kita lakukan. Mulut kita dibungkam, tapi tangan kita yang pernah kita pergunakan untuk memukul orang, atau kita pergunakan untuk menyentuh apa yang Allah haramkan kita menyentuhnya,
atau tangan yang pernah kita pergunakan untuk mengambil hak orang lain akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kita akan bersaksi bagaimana kita pernah memanfaatkannya untuk berjalan menuju tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan sama kaki juga akan bersaksi, insya Allah, mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari atas kaki itu kita pernah berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kaki itu kita pernah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli fikih bercerita bahwa ada beberapa, ada 7 anggota badan yang nanti pada hari akhirat akan bersaksi bahwa kita pernah merebahkan diri kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja anggota badan itu yang bersaksi, tapi atau yang dihasilkan oleh anggota badan itu juga akan bersaksi. Mata kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kedua mata kita akan menyatakan kesaksian di hadapan Allah bahwa keduanya pernah melaut sepanjang malam karena menegakkan agama Allah. Dan bahwa mata itu juga pernah mengalirkan air mata karena ketakutan kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ada 2 mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Satu mata yang menangis karena takut kepada Allah, yang merintih di kesenangan malam, membaca ustazabah dengan air mata penyesalan karena dosa-dosa yang pernah dilakukan. Al-Quran menegaskan berulang kali bahwa kepada Allah bertasbih semua yang di langit dan di bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Bani Israil ayat 44. Segala sesuatu itu semua bertasbih dengan puji mereka sendiri. Walakin la tasbihuna tasbihahum. Tetapi kami tidak mengerti tasbih mereka. Nabi Dawud di dalam Al-Quran diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berbicara kepada bukit dan bukit berbicara kepada-Nya. Seperti disebut dalam surat Saba ayat 10. Walaqad atayna Dawuda minna tabla wa jibala awdi ma'ahu wa tawr. Sungguh telah kami berikan kepada Dawud dari sisi kami anugerah. Kami berkata, hei bukit, kembalilah bersama-Nya dan juga burung-burung. Jadi apapun yang berada di sekitar kita adalah makhluk-makhluk Tuhan yang punya perasaan. Ada rasa sayang, ada rasa takut, ada rasa benci, dan ada rasa cinta. Dan itu semua pada satu saat akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi tentang segala apa yang kita lakukan. Dan seperti sebutan, yang paling menyaksikan, yang tidak terlepas dari kita kemanapun kita pergi adalah anggota-anggota badan kita. Karena itu jangan biarkan mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan supaya mereka tidak mengadukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buat bibir kita bergetar ketika berzikir kepada Allah. Tangan kita menyaksikan kedermawanan kita dalam memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan kaki kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keduanya pernah berdiri di hadapan kebesaran Allah, pernah ruku dan sujud di hadapan-Nya, dan kaki yang sama juga pernah mengantarkan kita ke tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilahkan saudara untuk menyambung pembicaraan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah semua penjaga kita gitu ya, mulai dari Allah sampai anggota tubuh tadi ya, apakah di sini mereka sedikitnya itu menunjukkan sikap juga proaktif gitu terhadap kita gitu untuk membantu kita supaya kita lebih terarah atau terjaga gitu, atau hanya mereka sekedar menjadi saksi saja pada hari pengadilan nanti gitu? Karena dalam keseharian kadang-kadang kalbu saya suka protes gitu, gak ya dibantu gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita buntu menghadapi masalah atau mau mengambil pendapat, ini di mana peran-peran para saksi saya gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum. Itu sebetulnya saksi-saksi itu juga proaktif. Bahkan bukan saja proaktif, mereka juga mungkin proaktif terhadap apa-apa yang kita lakukan. Para malaikat itu suatu waktu intervensi juga membantu kita.
Tetapi bantuan yang malaikat berikan itu bergantung juga kepada sikap kita terhadap para saksi itu. Apabila kita ignore, kita mengabaikan mereka, kita tidak memperdulikan mereka, maka mereka pun tidak peduli juga terhadap kita. Yang kedua, apabila kita terbiasa atau istiqomah di dalam istilah Al-Quran, dalam melaksanakan kebaikan, para malaikat itu pada akhirnya akan membantu kita. Jadi dimulailah dengan kebiasaan berbuat baik, maka setelah itu malaikat akan membimbing kita, akan membantu kita. Kita lihat bahwa kalau kita terbiasa misalnya bangun tengah malam, dan kita selalu secara rutin melakukan salat malam, malaikat akan selalu membangunkan kita. Pada jam tertentu, malah pada saat-saat yang sama, setiap malam, makhluk-makhluk itu membimbing kita untuk melakukan ibadah. Tidak jarang kita tidak memperhatikan bimbingan para malaikat itu. Begitu pula ketika kita mau berbuat baik, mereka mendorong kita untuk melakukan kebaikan itu. Dan ketika kita mau berbuat salah, mereka berusaha dengan berbagai cara menahan kita dari perbuatan salah itu. Malaikat datang membantu kita untuk berbuat baik melalui sejumlah amal-amal salah yang kita lakukan. Pada saat yang sana, setan juga sering mendorong kita untuk berbuat dosa dengan mengendarai kendaraan hawa nafsu kita. Jadi baik malaikat maupun setan, setiap saat bisa proaktif membantu atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu, tergantung kepada kita siapa di antara para saksi itu yang kita perhatikan dengan baik. Saya ingin menyebut satu Al-Quran lagi tentang siapa yang dibantu terus menerus oleh para malaikat. Dalam Al-Quran, surat Al-Ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang istiqamah, yang terus menerus menjadikan perbuatan baik itu sebagai kebiasaan, yang tidak terpengaruh oleh reaksi manusia, yang tetap istiqomah, tetap teguh pendirian, yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah, malaikat akan turun kepada mereka, serawa menghibur hati mereka, janganlah kamu takut, janganlah kamu berduka cita, kami ini akan menjadi pembola-pembola kamu di dalam dunia ini dan juga di akhirat. Jadi malaikat berkata, nahnu awliya, kami akan pembola kalian baik di dunia dan di akhirat. Ibu selain malaikat juga, yang ikut juga akan menjadi saksi sambil membela kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sallam. Ini juga bergantung apakah kita mengabaikan kehadiran Rasulullah itu, atau kita menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memperbanyak salawat dan salam kepadanya, Rasulullah pun ikut mengantarkan kita kepada kebaikan. Saya teringat sebuah puisi dari Anha Aumin Najib, yang berjudul Muhammadkan Hamba Wa Rabbi. Itu disebutkan Muhammadkan Hamba Wa Rabbi dalam setiap tarikan nafas dan langkah kaki. Assalamualaikum Kang Jalal. Waalaikumsalam. Ini maaf ya Kang Jalal, pertanyaannya tidak menyimpan. Sila hukum karma. Saya menanyakan Kang Jalal mengenai soal jodoh nih Kang Jalal. Mengapa ya jodoh saya kok sulit sekali? Saya minta doanya dari Kang Jalal. Karena dulu saya memang suka menyakiti laki-laki. Gitu aja Kang Jalal. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebetulnya apa kita maksud dengan hukum karma itu? Kalau hukum karma kita maksud adalah bahwa apa yang menimpa kita adalah buah dari perbuatan kita, Islam itu menyebutkan memang begitu. Bahkan menurut Al-Quran, apa-apa yang terjadi pada diri kita adalah buah dari amal yang pernah kita lakukan. Ayat Al-Quran mengatakan, Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Kepada setiap orang akan diperoleh apa yang pernah diusahakannya, dan kepada setiap orang akan menimpa apapun yang pernah dia kerjakannya. Jadi, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan menimpa kita kembali, baik atau buruk. Berkaitan dengan itu, berkaitan dengan jodoh ini, ada beberapa sifat yang harus kita lakukan. Ya, kita ubah juga dulu apa yang ada pada diri kita. Tuhan mengatakan, ia tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, saya anggurkan yang pertama ialah ubahlah pandangan hidup Anda
dalam persoalan ini. Mungkin ada beberapa sikap negatif yang telah tumbuh menjadi kebiasaan ketika berhadapan dengan laki-laki seperti yang pernah disebutkan. Mulailah sekarang kita menanamkan satu sikap yang positif ketika kita berhadapan dengan siapapun. Karena apa yang terjadi sebetulnya seringkali ditentukan oleh pikiran-pikiran kita tentang apa yang akan terjadi itu. Berpikirlah kita positif, berpikirlah bahwa Tuhan sebetulnya sudah membuat satu ketepatan yang seharusnya kita jalani. Dan yang kedua, mungkin ini hanya masalah waktu yang tidak kita ketahui. Kadang-kadang Tuhan memberikannya pada saat yang tepat. Yang ketiga, mungkin seperti yang saudara sebutkan, tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan yang menyakiti hati orang lain. Berusahalah di dalam hidup ini cepat membahagiakan mereka tanpa pamrih. Karena alam semesta ini diikat oleh satu aturan yang sama, yaitu bahwa kalau kita berikan kebahagiaan kepada orang lain dengan tulus, Tuhan akan kirimkan juga makhluk-makhluknya untuk membahagiakan kita dengan tulus juga. Dan pada saat yang sama, kalau kita sering menyakiti hati orang lain, maka Tuhan pun akan mengirimkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Jadi biasakanlah tanpa pamrih, tanpa teman apapun, kita berusaha membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Dan kalau ada amalan mirip-mirip yang harus kita lakukan, maka doa apa saja yang kita ketahui, mohonkan kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita orang-orang yang akan menjadi teman hidup kita, yang membahagiakan hati kita. Seperti saudara-saudara juga mengatakan doa ini yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lebih baik saudara baca dalam bahasa Arabnya juga saudara baca dalam bahasa Indonesia dengan seluruh hati saudara. Tuhan anugerahkan kepada kami jodoh kami dan keturunan kami yang membahagiakan hati kami dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang takwa. Salat untuk imam kita yang disebut salat, menurut Kang Jala ini apa maksudnya, doa atau apa ya? Yang pertama, mungkin yang maksud dengan itu adalah doa yang khusus sebagai tanda kesetiaan kita kepada imam itu. Misalnya, kita dapat membaca doa tawassul dengan menyapa para imam itu. Berkenaan dengan sholat itu ada yang tersebut sholat hadiah yang kita berikan. Misalnya kita bisa memberikan sholat hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu imam kita yang paling, itu imam dari segala imam. Kita dapat memberikan sholat. Sholatnya sholat sunat biasa saja, 2 rakaat, lalu kita hadiahkan sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para imam. Yang kedua, kalau ada suami itu kemudian yang berpindah agama, maka memang tidak ada jalan lain kecuali kita pun berusaha untuk berpisah dari dia. Karena agama itulah yang mempertalikan kita baik di dunia maupun di akhirat.